Okay. Halo guys, selamat datang lagi di channel Clever Eli. Channelnya game-game PC, terutama game indie atau juga game free to play. Tapi kadang-kadang juga aku mainin game Android. Nah, namun sekarang aku mainin game Crypto Mining Simulator. Dimana ini adalah simulator simulasi kita merakit PC, komputer kita sendiri, PC ya. Jadi kita ini bebas nih. Kita mau beli ya benar, mau beli motherboardnya kayak gimana, GPU-nya kayak gimana, terus kipasnya di dalam kayak gimana, RAM-nya seperti apa, VGA-nya seperti apa, lalu kabelnya, lalu case-nya, lalu wah macam-macam lah. Yang penting kita ngerakit PC. Tapi ini coba kita cek dulu, cuy. Oh iya, ini my rigs. Okay. Kita keluar dulu nih. Kemana sih beli PC-nya? Kesini kah? Wow, gila men. Lihat tuh. Gila, cuy. Ini motherboard, cuy. Motherboard. Tapi di sini mah bed. Oh iya, ini ya, kayak asli nggak ya? Okay, jadi ini toko nih, store. Kayaknya sensitif sekali sih. Time speed budget. Okay. Ini bisa diatur nih budgetnya. Order. Hi, I'm Andrew. I want PC with budget and with mining power. Order kedua, I'm Greg. Jadi kita dikasih tugas nih. Ada berapa sih ini ordernya? Oh, buset. Tugas, buy a rig, buy a GPU, buy a motherboard, buy a RAM, buy. Tugasnya kita suruh beli-belian dulu. Oke, cuy. Sudah kita beli aja lah. Motherboard sniper. Ini kita beli yang ini nih. Yes. Oke. Buy a ini apa nih? Ini apa sih ini? Force Delta. Yo, ini RAM ya. Oh, gila, ada nyala-nyalanya, cuy. Buset. RAM 8 GB. Wah, gila. Trident RGB 8 GB. Wah, gila, cuy. Ini kalau udah nyata ini keren, cuy. Cuy. Ini dia yang hitam aja nih. Mantap, cuy. Yes. Masih banyak kan duitnya, masih 2000. Oke. Okay. Lalu ini tukang jualannya mana sih? Ya, Pak, mana nih kasirnya? Menjaganya si mbambanya kemana sih, mas-masnya? Mas, Mbak, kemana sih pada kemana? Woi. Aduh, posternya. Aduh, posternya lagi nih, cuy. Ah, Cina lagi. Oh, udah. Cuma barang-barang ini ya. Adalah janganlah, nanti ada yang tersinggung lagi, pihak-pihak tersinggung. Oke, tugas kita lalu ini. Ini apa sih? Ini, oh ini kipas ya. Aduh, bukan kipas apa? Oh ini CPU. i3 versi 8 ya. Generasi ke-8. i5 generasi 9. Oh, gila, buset, cuy. Cuy. Gila. Ini fan-nya ya. Oh, i7. Wah. Man, i7, cuy. Wah, keren ini game. Keren. Grafisnya keren, lihat tuh. Kalau pindah blur-blur. Tuh lihat blur-blur. Set. Wah, gila ini memang ruangan nih. Wah. Keren, cuy. Ini ruangannya lihat, cuy. Wah, PC semua nih. Wah, mantap. Ini harusnya foto-foto dulu dong. Wah, gila tuh di ujung sana apalagi. Oke, fokus. Aduh. Ini teman-teman, guys, nggak bisa fokus orang. Ya ini mah belanja nih, apalagi ini lebaran. Ini kita di dunia nyatanya nih lebaran, cuy. Dapat THR belanjain Rick. Man. Wow. Fokus. Clever.
Nilai kamu harus clever, harus cerdik. Gila, i7 di atas apa tuh? Kok gak kelihatan sih? Sama gitu ya. Men. Ya udah jelas lah belinya yang i7, tapi i7-nya ini generasi 7, 7000. Wah, gila. i7 atau i5 ya? Ini i7 generasi 9. Man. Ini i3. Aduh. Ini i3 generasi 8. Aduh, bingung nih. Ya udah ini. Oh, harganya juga kita lihat dulu, cuy. 300 USD, US dollar. 200. Dari segi harga, ya duh, bingung ya ini kalau dikasih belanja mah ini. Ini harga berapa? 215. i5 generasi 9, 9600. Oke, kita hemat-hemat duit lah. Takutnya nggak cukup duitnya, woi. Kita hemat duit aja deh. i5 generasi 9 aja deh. $215. Nah. Oke, lalu buy PSU. Buy rig. Oke, ini apa nih? SSD. SSD. Wow, hard disk ya? SSD itu hard disk kan? Wow, nah ini VGA, cuy. Gila, lihat gambarnya, men. Anjoy, 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 anjoy. Wow, lihat, men. Oh, gila nih. RX 488 GB. Anjay, anjoy, anjoy, anjoy. Buh. RTX 3060 ini ya kalau dibenerannya ngeri nih. RTX 3060 Ti 8 GB. Gila. Itu ini tuh hard disk kok nggak salah nih 64. 1 tera 1000 GB. Man. Ngeri. Ngeri, cuy. Coba harganya berapa? 20 US dollar. Kalau yang 1 tera berapa? 199, 199, hampir $200 ya. Ini yang 512. Ini yang 256. Ya udah pastilah. Tapi sih kayaknya kalau di beneran pun biasanya yang ya 1 tera kan supaya nyimpen data banyak termasuk main game. Apa sih? Kalau rig-nya yang bagus udah komputer canggih mah coy, apalah paling main game. Ini dibawa BO sama. Ya udahlah, biar 1 tera aja. Oke. Ini apa nih? RGB ini kayaknya ini ya RAM ya. Trident. Tadi udah beli di sana. Waduh, di sini. Ah, ampun, ini udah bagus di sini. Oh, kalau beli lagi kan jadi Force Delta Gaming. Itu ini RAM atau apa sih? Iya nih RAM nih. RAM 2 GB. 15. Oh, ini mah yang biasa nih. Aduh, ini mah kalau beneran. Wah, keren euy. Ini kalau beneran, waduh. Udahlah. Semoga aja nanti aku beneran kayak gini nih. Wah, gila. 900 US GPU RTX 2080. Waduh. GPU PSU. Ini prosesor ya. Yap. Ini prosesor, ini masih GPU. RX Vega 586. Kita coba lihat tasnya nih.
Rata-rata mereka minta target. Oh, kita belum take order ya, Gia. 42 mAh, 66, 21, 30 target. Tapi kita belum bisa customer order, belum bisa sih. Ya udah santai aja. Belum disuruh kan? Ini baru nih cashnya nih. Wah, ini berapa nih? Buset, 1000. Oh, ini Rick. Wah, gila. Ini kayak apaan nih? Emang ada yang kayak gini nih? Tuh, kalian lihat kotak-kotak gini. Wah, gila ini kipasnya. Beneran nih. 450. Gak nyampe di atas pakai tangga. Kalau kayak di mall-mall. Ini pakai tangga nih harus. Mbak, ada tangga, Mbak. Saya mau ke atas nih, Mbak. Mas. Ini manajernya kemana lagi, Mas? Kalau enggak saya ambil semuanya. Saya curi semuanya nih. Mumpung enggak ada siapa-siapa kan. Wah gila ini 1000 US dollar, cuy. Aduh. Men, PSU. Ntar kalau PSU apa sih? Rignya kali 18, dia lebih gede yang ini nih. Ini aja lah. Cashnya. Oke, lalu dua lagi. VGA dan PSU apa sih ini? Ini gitu kali ya? Atau ini? Ini mah CPU, tadi udah beli CPU. Ini mau udah, ini GPU nih, VGA nih. Ini X478 GB. Apa nih GPU ya, RX 2060 8 GB. Wah gila ini 3080 12 GB. Wah, 2000 dolar, 2000 US dollar. Buset. Hmm. 658 GB nih, 200 watt. Rata-rata di sini 66, 21, 66 mAh per secondnya harus agak lumayan, cuy. Ah gila, 1350 US dollar. Aduh. Ini aduh, ini mah murah ini. 4 GB. R9. Aduh. Aduh, 1000 dolar, euy. 50. Ini keren sih ini. Emang persekannya tapi kecil lah. Ini emang persekannya kecil. Kardusnya aja gede. Aduh, sesuai dengan harga, sesuai dengan kualitas, 61 mAh per second. Wattnya juga, oh ini wattnya gede. Aduh bingung, ey. Ntar PSU apaan sih? Ntar nih PSU bingung. PSU kali ini ya? Udah, ini udah beli. PSU ini kali gitu ya? Coba ini beli deh. Wah ini mah RAM, ey. Waduh. PSU apa sih PSU? Ini mah RAM ini. Oh, ntar, oh iya ini. Aduh, apa istilahnya namanya lah.
Aduh, aku lupa namanya, euy. Komponennya, teman-teman kasih tahu dong. 800 watt. Harus sesuai sih wattnya ini. Yang paling gede aja yang. Oh, udah kebeli, udahlah. 1600. 800. 500 wah. Ini yang 2500 watt berapa nih? Wah, gila. Udahlah, udah nggak apa-apa. Tinggal beli VGA. Kita lihat VGA-nya. Uangku masih banyak, banyak. Oh, ini 1000 US dollar 225 watt. Per secondnya yang gede tadi mana ya, ini mah 54 nih, 54 emang per second. Yang 60 kok nggak ada ya, yang kok 50 sih semuanya 60, yang 60 kok nggak ada sih. Coba ini ada nih, waduh kurang euy. Aduh, nggak bisa dijual lagi. Yaudah, udah kebelilah. Tadi beli RAM jadi berapa tuh, 16 GB RAM aku. Aduh, 50 mAh per second. 54. 5300 XT 8 GB, udahlah yang ini ya. 54 mAh per second. Wattnya 225 watt. Harganya 1000 US dollar. Ya udah sisa 200 US dollar. Oke. Okay. Nah, terus kayaknya udah beli, terus gimana nih? Hei mas, mana nih, aku udah belanja nih. Woi. Aduh, ini pada kemana nih orang? Tokonya sepi banget sih. Go to back your house. Udah. Wohohohoho. Ini barang-barang kita cuy. Woi, mantap weh. Sekarang kita ngerakitnya nih weh. Woi, 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 woi. Motherboard is not installed. Udah beli kan? Nah ini nih. Terus installnya gimana nih? Oh oh oh. Udah? Oke. Okay. Bisa jongkok gak sih? Aha. Oh. Aha. Oh, ada tulisan merah ya. CPU is missing, RAM missing. Keren keren keren. Cuy cuy cuy. Keren keren. By SSD. Ya, kita belum beli SSD emang. Lah, udah beli coy. Hey, udah beli SSD. Ini tuh SSD 1 GB tuh udah beli tuh. Mantap woi, lihat casingnya coy. Wah, gila. Oke guys, tapi kita cukupkan dulu gameplaynya sampai sini dulu. Wah, ini mah seru ini mah gamenya nih. Coba aja beneran kayak gini. Cuman ngambil dikasih duit. Tapi tadi dikasih duit kita 2000 US dollar berapa? Wah, itu pasti mahal lah. Itu kayaknya setara berapa itu? 20 juta? Wah, gila. Oke guys, ini laptop aja, aku punya laptop nih. Wah. Dan ini tuh ada order-ordernya, ini aku bingung nih ada order-ordernya. Itu jadi kita tuh jadi ini jadi apa namanya tuh tukang jual apa tuh, aduh, kita toko jualan ini nih, part-part komputer cuy. Ya udahlah, bisnis di game. Oke guys, kita coba dulu gameplay crypto mining simulation ini. Teman-teman mah harus main ini. Ini game tentang merakit komputer, beli part komputer. Wah, ini grafisnya juga bagus nih. Wah, mantap. Tapi ini rumahnya kita kayak gini lagi. Ini rumah kayak gini lagi, oke. Jadi nanti aku lanjutkan lagi di part-part selanjutnya. Masih dengan gameplay crypto mining simulation. Simulator. Oke guys. Teman-teman semuanya, saudara-saudara. Oh, terima kasih. Oh, thank you.